في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Assalamualaikum BCM Kita memasuki bulan Desember yang biasanya dikenal sebagai bulan salah paham. Salah paham secara khusus kepada iman Kristen. Sebentar lagi akan berseliweran hujatan tentang Yesus anak Allah, haramnya mengucapkan selamat Natal, Mungkinkah Yesus lahir 25 Desember dan hal-hal yang serupa dengan itu? Padahal saudara-saudara, dalam konteks hubungan Kristen-Islam di Indonesia, ini seringkali dilihat secara simplistis, seolah-olah haramnya ucapan Natal oleh kelompok Islam tertentu itu secara representatif dianggap mewakili seluruh umat Islam. Inilah yang harus kita cegah. Jangan sampai terjadi penilaian yang hantam kromoisme. Ternyata tidak semua ulama mengharamkan ucapan selamat natal. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini dia mengucapkan kepada saya Habib Rizik, selamat Natal saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan sebagai anak Tuhan, musiknya saya tersinggung untuk gue gak nah kalau kita tersinggung kan musiknya kita kepet, betul? mana oh, aja lo anak Tuhan dari mana? kalau Yesus anak Tuhan, pindahnya siapa? karena orang yang mengucapkan selamat Natal maka dia sudah mengakui tiga yang pertama mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Qur'an bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafara allaziina qalu innallaha Kapirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Saya duga keras persoalan ini hanya di Indonesia. Oh gitu ya Pak? <laughs> Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? <laughs> eh, saya lama di Mesir. Ya, saya kenal sekali dan itu sering saya baca di koran. Ulama-ulama Al Azhar berkunjung kepada eh, apa namanya pimpinan umat Kristiani mengucapkan selamat Natal. Log itu, Ah ya. Eh saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam satu buku dan bukunya itu di, di diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf al-Qardawi yang di, yang di Syria itu namanya Mustafa Zarqa. Dia katakan mengucapkan Selamat Natal itu adalah bagian dari bahasa basi basa-basi hubungan baik. Dia bilang tidak mungkin, menurut beliau, tidak mungkin teman-teman eh, saya dari umat Kristiani datang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Menurut ya. saya tidak ada itu. Dan menurut beliau, itu dalam bukunya yang ditulis, bukan jawaban lisan. Ditulis, dia katakan, kita sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama ini penuh toleransi. Kalau tidak kita makin dituduh teroris. Ya menariknya ketika Rizik Sihab mengatakan kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya? Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan ada tiga hal yang terjadi apabila seorang muslim mengucapkan selamat natal. Pertama, mengakui sebagaimana keyakinan Kristen bahwa Yesus anak Allah. Kedua, mengakui bahwa Yesus lahir 25 Desember padahal tuduhnya 25 Desember adalah perayaan mitra dewa matahari. Dan yang ketiga, mengakui Yesus mati di salib padahal ketiganya ditolak oleh Al-Qur'an. Nah, satu dari tiga keberatan ini akan saya uraikan dalam tayangan ini. Tetapi menurut Profesor Dr. Kuresihap, seorang ahli tafsir yang sangat mumpuni di Indonesia, ternyata membulihkan ucapan Selamat Natal dengan catatan bahwa orang Islam memahami Isa Al-Masih di dalam perspektif teologisnya sendiri, Al-Quran bukan sebagai anak Allah, bukan sebagai Tuhan. Kalau itu tidak ada masalah, bahkan menurut beliau, adalah sebuah sopan santun komunikasi. Tatkala Islam mengucapkan selamat Natal dan Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri, dan itu biasa terjadi di Timur Tengah, biasa terjadi di Al-Azhar, bisa terjadi di Palestina dan kata beliau, saya menduga keras itu hanya terjadi di Indonesia. Maksudnya, pengharaman Natal itu memang hanya heboh di Indonesia. Itu pandangan para ulama. Yang boleh kita jadikan referensi tatkala kita menyikapi bulan salah paham ini, tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa jangan pukul rata bahwa tidak semua orang Islam itu mengharamkan ucapan selamat Natal. Nah, sekarang yang berikutnya adalah terlepas bagaimana orang memahami tentang haramnya Natal dalam perspektif. Al-Qur'an dan tafsir yang mereka anut atau sebaliknya dalam batas tertentu bisa mengucapkan asal pemahaman teologisnya sesuai dengan pemahaman Islam. Ini yang menurut saya lebih wajar. Tetapi dalam konteks dialog teologis, tentu orang Kristen bisa menjawab apakah anak Allah itu maksudnya Allah beranak? Apakah memang Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember? Tentu, orang Kristen memiliki hak jawab minimum untuk mendudukkan permasalahan yang sebenarnya, karena dalam hal ini, tentu saja, entah itu boleh, entah itu tidak boleh, entah itu halal, entah itu haram, orang mengucapkan selamat Natal. Toh, pihak Kristen tetap harus menjelaskan posisinya. Jadi katakanlah kalau sekarang saya berdiri untuk menjelaskan posisi kekristenan tentang siapakah Yesus dan bagaimana sekilas tentang tanggal lahirnya. Katakanlah ini bukan sebagai saksi ahli lah, saksi korban. Kalau dalam istilah hukum. Kenapa saksi korban? Karena ya kita yang disalahpahami, maka adalah hak jawab kita untuk kita berikan kepada mereka yang salah paham. Nah, Saudara-saudara, pertama tentang anak Allah. Istilah anak Allah itu di dalam iman Kristen, bahkan di dalam Yudaisme, agama Yahudi sebelum Kristen, tidak pernah dipahami sebagai anak secara fisik sehingga memerlukan bidannya siapa, tidak perlu seperti itu. Nah, saya akan menguraikan fakta-fakta Alkitab dan fakta-fakta sejarah tentang istilah anak Allah atau anak-anak Allah. Yang pertama, istilah anak-anak Allah dalam pengertian metafora, dalam pengertian perumpamaan ini tidak hanya dijumpai dalam iman Kristen. Jauh sebelum masa Kristen, itu sudah dipakai. Misalnya, penemuan naskah-naskah Laut Mati yang spektakuler tahun 1947 di antara naskah-naskah yang ditemukan di Laut Mati atau di Wadi Kumran, selain naskah-naskah Alkitab, perjanjian lama yang berusia lebih dari 2000 tahun. Dan ini adalah penemuan sejarah yang terspektakuler di dunia. Karena ribuan tahun kitab suci Kristen dan Yahudi, khususnya perjanjian lama, itu tidak dipalsukan seperti yang dituduhkan banyak orang. Yang kedua ada naskah-naskah yang memang ditulis oleh sekte Yahat atau kelompok Yahudi yang memisahkan diri dari bait Allah kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Di sana ada satu naskah yang sangat terkenal yang berjudul Milkamah Bini Ur Wabini khosek, naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Nah disebut anak terang dan anak-anak gelap tentu tidak harus bertanya siapakah istrinya terang, siapa bidannya pak gelap, tentu bukan itu. Itu satu perumpamaan. Dan dalam latar belakang yang sama, maka apabila di dalam Injil dan perjanjian baru, ada istilah anak-anak terang misalnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 6. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Atau berjalanlah sebagai anak-anak terang. Di dalam bahasa Suryani atau bahasa Ramaik adalah benai nuhra. Benai nuhra hakil hakana Hendaklah kamu berjalan sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena Tuhan, karena Allah itu diibaratkan sebagai terang. Maka ada ungkapan Allah nurah, Allah itu adalah terang. Dan saya kira Anda bisa bandingkan misalnya di dalam Al-Quran surah Nur. Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Jadi itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Begitu juga apabila istilah anak-anak Allah itu diterapkan. Tidak harus dipahami Allah itu beranak seprimitif keyakinan orang-orang Arab pra-Islam yang kemudian diluruskan oleh Islam. Maka muncullah kata-kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufanakat. Harus saya jelaskan saudara-saudara, umat Kristen seribu persen percaya bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Karena memang konteksnya, ketika ungkapan itu muncul, sorry, saya tidak ingin memasuki wilayah tafsir agama lain, tidak. Tetapi saya membaca sendiri dalam tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah beredar dan ditulis bahwa konteksnya, lam jalid walam yulat itu terutama diarahkan kepada keyakinan jahiliyah para Islam di mana Alata, al al dan Manat itu disebut sebagai putri-putri Allah, Banatullah. Tapi tentu ini berbeda tatkala iman Kristen menggunakan idiom anak-anak Allah. Di dalam bahasa Ibrani Bene Elohim. Di dalam bahasa uh, Arab Ibnullah ya, Ibnullah. Saya bisa membaca misalnya penggunaan kata jamak dari kata anak-anak Allah itu diterapkan bagi orang-orang yang membawa damai. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengucapkan ini dalam lisannya sendiri. Dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus. Tubaihon labdai selama. Berbahagialah orang yang membawa damai de abnauhi di allaha netkrun karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan terjemahan dari bahasa Arab dari ungkapan anak-anak Allah yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang termasuk khotbah di atas bukit dalam bahasa Arabnya tuba lisoni salam li annahum abnallahi yudaun Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini satu ayat yang diucapkan dalam pidato Natal oleh Presiden Yasser Arafat setiap tahun dalam Natalan di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, jadi anak Allah ini maknanya bukan Allah itu beranak secara fisik, dan banyak kata lain di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab yang tercatat di dalam teks-teks kekristenan itu tidak bermakna Allah itu beranak secara fisik. Kata yalat yang artinya anak atau memperanakan itu sering muncul dalam ungkapan toledot. Toledot itu artinya bisa silsilah ya secara genealogis bisa dalam pengertian book generation ya tapi juga bisa dalam pengertian riwayat langit dan bumi. Jadi bukan sekedar anak-anak secara fisik yang diperanakan, tetapi asal-usul itu juga bisa disebut Toledot. Misalnya di dalam kitab Taurat, Shefer Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 disebutkan eleh Toledot hasamayim veetzaaret. Inilah riwayat langit dan bumi maksudnya riwayat langit dan bumi pada hari dia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi juga bahasa yang sama, kata Toledot yang berasal dari kata Yalat tadi, Jelet tadi juga dipahami sebagai silsilah, misalnya di dalam kitab Taurat pula, kitab kejadian pasal 5 misalnya, ayat 1, Zeh Shefer Toledot Adam, inilah silsilah dari Adam, bayom baru Elohim ketika diciptakan oleh Allah. Nah di dalam makna silsilah secara daging, silsilah secara fisik, Yesus juga disebut keturunan Daud, keturunan Abraham. Dan buku silsilah itu dinamakan Ketaba teh Duteh. Zilidut ilidut itu tolidot di dalam bahasa Ibrani. Ketaba di yilidute, ya inilah silsilah de iso dari Yesus Kristus breh di David, breh di Abraham. Anak Daud artinya keturunan Daud, anak Abraham artinya keturunan Abraham tidak anak secara langsung. Dalam pengertian diperanakan. Sebab Yesus diperanakan oleh Bunda Maria. Nah, inilah penggunaan kata-kata uh, Arab atau Ibrani atau Aramaik dengan anak dan bahasa Arab pun juga demikian. Kata "bin" itu tidak hanya berarti anak secara langsung, tapi juga keturunan. Misalnya, kita bumi, ladi Yesus, al Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak. Ibrahim artinya keturunan Daud, keturunan Ibrahim. Jadi orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang cinta damai siapapun orangnya, apapun agamanya, dia disebut anak-anak Allah. Ini terminologi Injil. Tetapi juga raja Israel kuno disebut anak Allah. Dan puncak dari pemahaman tentang anak Allah itu di dalam kitab perjanjian baru disebut monogenesteos. Anak Allah yang tunggal yang diterapkan untuk Yesus Kristus. Penerapan kata anak Allah yang tunggal untuk Yesus Kristus itu merujuk kepada praeksistensi Kristus sebagai firman Allah. Sebagai firman yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah dan tidak lain kecuali Allah sendiri, bukan merujuk pada kemanusiaan Yesus ketika Dia turun atau nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu, iman Kristen mengakui sepenuhnya Yesus itu adalah ilahi sebagai firman Allah yang adalah Allah dan sepenuhnya insani ketika dia turun ke dunia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Maryam al-Adro atau sang perawan Maryam. Maka di dalam iman Kristen sepanjang segala abad mengikrarkan dalam kanun al-iman, dalam pengakuan iman mereka, bahwa Yesus al-Masih, bahwa Yesus Kristus itu kamilu bin wa kamilu bin Jadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah mungkin saudara-saudara muslim bertanya-tanya, bagaimana itu bisa dipahami? Ya tentu Anda tidak harus percaya, karena ini keyakinan Kristen sama ketika misalnya orang Kristen dengan hormat menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dalam posisi meyakini seperti kenabian dalam konsep Islam. Seperti juga kita orang muslim, kita orang Kristen, kita orang uh, non-Buddha mengakui bahwa Siddhartha Gautama adalah sang Buddha yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Tidak harus berarti kita memahami dalam perspektif agama Buddha. Ini adalah sopan santun dalam komunitas. Apalagi jauh sebelum negara-negara lain mengenal bagaimana hubungan antar agama yang begitu harmonis kita sudah mengenal binika tunggal ika. Jadi dalam posisi agree in disagreement setuju dalam ketidaksetujuan. Anda tidak harus meyakini karena Anda memang seorang muslim, Anda tidak harus meyakini karena Anda seorang Buddhis terhadap iman Kristen, tetapi minimum Anda memahami dan tidak melakukan kesalahpahaman yang berlarut-larut tentang iman orang lain.